akhirnya kita bisa menyelesaikan seleksi tahap pertama ya dari gelombang 1, 2, dan 3 dan kita bisa melihat potensi-potensi mereka dan kita mendapatkan beberapa pemain ya dari gelombang 1, 2, dan 3 tetapi memang kita masih menunggu pemain-pemain apa yang lolos di 8 besar dan itu akan rencana akan kita buat setelah FIFA Matchday ya di bulan Maret, setelah akhir Maret. Berapa yang diambil dari sini tapi kita masih lihat ya karena banyak parameter yang kita ambil di sini ya dalam memilih pemain jadi kita nggak bisa di sini ada berapa orang atau berapa orang tapi kita akan lihat dulu parameternya kita ada berapa parameter yang kita ambil jadi di situ kita akan buat ranking di sana setelah itu baru kita putuskan siapa yang bisa masuk. Dari tiga gelombang ini ada perbedaan nggak sih kualitas pemain dari gelombang 1? Perbedaan ada ya gelombang 1, gelombang 3 saya lihat gelombang 2 lebih punya kualitas secara individu cukup baik walaupun tidak terlepas di gelombang 3 juga ada beberapa pemain yang baik dan saya bilang semuanya hampir merata cuma mungkin di gelombang 2 lebih punya kuota. Ada batasan kuota nggak coach dari 3 gelombang ini mau ngambil berapa pemain? Kalau kuota nggak ada jadi siapapun yang terbaik kita akan buat ranking ya karena di rencana kita di bulan Maret di bulan April kita akan ada TC jadi total 36 pemain yang akan kita panggil di TC di bulan Maret. Apakah sistem promosi degradasi akan berjalan terus, coach? Ya, itu akan berjalan sampai 1 minggu atau 10 hari sebelum AFF kita baru tetap akan salurkan. Coach, tadi dari warm up sampai selesai kayaknya bicara itu jadi satu hal yang difokuskan sekali. Apakah ini menjadi satu hal yang luput di sepak bola grassroots kita? Ya, itulah kenapa di saat saya diberi tanggung jawab di Timnas 19 yang saya ambil pertama adalah apa sih sebenarnya yang terjadi kekurangan di Timnas 19 senior ya dan masalah satunya adalah masalah komunikasi karena Kucin selalu bicara pemain-pemain Indonesia ini lemah dalam melakukan komunikasi dengan teman-temannya. Jadi itu yang saya coba perbaikin dari level di bawah dia di level U16 saya perbaikin masalah komunikasi agar apa? Agar nanti saat dia sampai di U20 atau di U23 dan Timnas senior dia udah terbiasa dengan situasi ini. Coach, kemarin informasinya sempat ketemu sama perwakilan dari Kemenpora terkait data pemain diaspora dan pemain luar. Sejauh ini seperti apa, Coach? Ya, yang pertama memang di saat ini saya hanya minta data ya, data siapa-siapa aja pemain diaspora yang mempunyai paspor Indonesia ya. Walaupun itu tersebut kita harus komunikasi dengan PSSI dan saya berguna ada Pak Hamdan di situ, jadi saya bicara dan Pak Hamdan memberikan data tersebut. Ada sekitar 37 pemain diaspora tetapi yang mempunyai paspor Indonesia hanya sekitar 9. Jadi setelah itu kita akan komunikasi dengan PSSI bagaimana situasinya dan mekanismenya. Selain sebelum itu kita akan dari coaching staff akan melihat video-video mereka. Jadi pemain-pemain dipanggil nanti sesuai dengan apa yang kita harapkan termasuk masalah tinggi badan. Berarti mereka akan dipanggilnya setelah bulan Maret begitu ya, coach? Yes, mungkin di April. Dari daftar itu mereka kan di Belanda atau di pecah berbagai negara? Bahwa berbagai negara ada, Mas. Ada beberapa mungkin yang menurut coach Novo sudah menarik hati begitu? Jujur ada beberapa, tapi saya belum lihat secara detail videonya karena saya masih fokus di seleksi. Mungkin setelah ini saya akan lihat videonya dan kita akan lihat siapa yang cocok atau pantas untuk di Timnas 19. Kalau dari EPA sendiri ada yang menarik mungkin, coach? Dari EPA ada beberapa, makanya kenapa saya mau buat seleksi untuk pemain-pemain yang khusus di EPA di bulan Maret ya setelah FIFA Matchday. Jadi saya ingin melihat potensi-potensi mereka. Jadi kita akan bandingkan dengan pemain-pemain dari gelombang 1 sampai 3 ini. Siapa yang terbaik ya dia yang akan kita panggil di tahap selanjutnya. Setelah ini kan pemain dipulangkan nih. Ya. Ada pesan nggak buat pemainnya untuk jaga? Ya saya pesan adalah pemain bisa menjadi role model. Sebenarnya menjadi role model di klubnya ya. Apa yang kita buat mungkin 3 hari waktu yang singkat. Tetapi saya bilang 3 hari mereka sebenarnya bisa belajar bagaimana disiplin di luar lapangan, disiplin di dalam latihan, terpaksud masalah makanan, apa yang harus mereka makan, jadi itu menjadi pelajaran bagi mereka dan harapannya mereka ini bisa bawa mereka di SSB mereka atau akademi mereka agar semuanya bisa mempunyai cara yang sama dan metode yang sama. Tadi pemanasan kalau pakai musik box, fungsinya apa sih, coach? Ya pertama itu menjadi metode yang kita coba di Timnas 16 ya, karena kalau dari evaluasi dari tim psikolog adalah masalah kecemasan pemain ya, kecemasan pemain sehingga saat pemain cemas atau takut salah, otomatis di saat latihan dia tegang dan banyak melakukan kesalahan. Jadi kita coba buat metode apa sih sebenarnya, apa yang bisa kita buat agar pemain lebih enjoy. Ada yang kita pakai musik di saat pemain datang dan di saat mereka melakukan warming up, kita pakai metode musik agar apa? Agar secara apa ya? Secara alam sadarnya tuh kalau kita pagi datang, mereka kadang-kadang alam sadar itu masih di hotel tuh. Jadi kita paksa saat datang dia dengan musik dia akan bangkit dan secara rileks, secara itunya juga akan lebih baik. Tetapi memang beatnya kan ada beda-beda dan kita sudah komunikasi dengan tim psikolog jadi beatnya di antara 79 sampai 90 karena kalau lebih di atas itu akan makin kacau tapi kalau di bawah pun juga jadi tidur pemainnya jadi beatnya juga kita perhatikan jadi sehingga semoga
metode yang kita buat ini bisa maksimal dan itu yang akan kita buat. Coach, sedikit mikir untuk timnas U23 gimana persiapannya? U23 masih dalam data pemain ya, tadi kita masih lihat situasinya siapa yang bisa kita panggil. Coach, soal etos tadi Anda jadi perhatian Coach Nova, emang sebenarnya etos kerja pemain muda kita seperti apa sih Coach? Kalau etos kerja hampir sama di timnas senior, secara mentaliti saya bilang sangat-sangat kurang ya, sangat kurang dalam arti dalam memaksa untuk mereka di saat mereka capek, dia nggak mau paksa itu, karena ya itu secara fisik dasar saya bilang kenapa kita lakukan tes petome, kita jadi bisa lihat secara garis besar fisik dasar pemain sangat buruk, sehingga saya lihat mereka bermain 2 kali 25 menit aja banyak yang kram. Padahal kalau kita lihat mereka tampil di EPA, dia tampil di Suratin, 2 kali 35 dia bisa main. Jadi analisa kami adalah di saat mereka di kompetisi tersebut, dia mengatur kondisinya. Kapan dia mau jogging-jogging, kapan dia mau jalan-jalan, kapan dia mau lari-lari. Tapi saya bilang di sini, kalau dia ingin bisa masuk di timnas nasional adalah bermain sesuai dengan filosofi saya, dan filosofi saya membutuhkan pemain-pemain yang mempunyai secara fisik dasar. Dan saya lihat fisik dasar mereka masih jauh dari ini.